Kalau saya sih sebetulnya masih di studio aja. Tiap hari ditongkrongin produser, selesaiin lagu. Lu kan sekali-sekali ngisi Revisi-revisi dikit lah. Biasanya ketahuannya tuh kalau pas udah nyanyi tuh musiknya, oh kurang gini, nah itu baru stand by aja. Kalau dibutuhin baru ingin bawa bantuan. Sorry, konsep albumnya sendiri sama temanya apa untuk yang akan dibuat? Yang nanti? Konsep albumnya, aduh belum bisa dikasih, oh ya konsepnya sih apa ya, itu cuma kayak berkembang aja, mencoba berkembang ataupun mencoba ramuan, menggabungkan ramuan yang dulu sama yang sekarang. Cuman masih belum bisa kasih tahu judul albumnya apa, cuma kalau konsep kurang lebih kayak gitu, kita coba paduin, kita coba berkembang sekaligus memadukan gitu. Ini lagunya baru semua atau ada yang sebelumnya? 9 lagu baru ya. Mas Ariel semua itu deh. Oh enggak, saya ada beberapa, David ada beberapa, Lukman ada beberapa. Ini campur-campur. Kolaborasi dengan musisi lain? Ada. Oh lirik. Jadi kolaborasi mungkin di lirik. Kalau di musiknya tetap kita. Pengisian vokal juga cuma saya aja, benar-benar nggak pesan. Jadi liriknya aja yang kolaborasi. Siapa tuh kolaborasi dengan siapa? Ada belum boleh dibocorin sih sudah jadi, tapi ada yang memang penyanyi, ada yang menulis buku gitu. Yang penting yang bisa bantuin buat mengisi lirik-lirik yang kosong. Tentang cinta semua atau kebanyakan? Iya. Terus lagi ingat-ingat. 1, 2, 3 percintaan, ada kehidupan, dia perampokan. Nggak, mungkin 80% percintaan, cuman sudut pandangnya beda-beda kali ya, bukan cuma percintaan yang gitu-gitu aja.